还是连接不上。必须达到恒星级九阶才有资格。他们分别担任诺兰沙阿族已经成了黑龙山帝国下属超过八千。经过诺，人进入。如果真有外星人，我们的先遣英雄。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan lanjutkan cerita dari serial Donghua Soul Star episode 98. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya keluarga Nolashan yang diwakilkan oleh Buluwo telah sampai di bumi dan mereka telah melakukan penyerangan untuk mengincar Lofeng dan juga pemimpin Hong. Karena untuk bisa menjatuhkan bumi, maka ketiga orang tersebut harus ditangkap terlebih dahulu. Untungnya Lofeng, pemimpin Hong dan juga Lesen telah menyadari hal ini dan mereka berdua telah membuat rencana untuk mengantisipasinya, yang dimana mereka menggunakan pasukan Lofeng untuk menangkap pasukan Buluwo dan juga Buluwo itu sendiri. Tetapi untuk Buluwo, Buluwo mencoba untuk melawan mereka dan kemarin terjadilah pertarungan epik sampai Lofeng berubah menjadi tanduk emas. Ini kemarin gokil banget cuy, karena tanduk emas bisa mukul kayak manusia. Singkat cerita, dengan perubahan Lofeng yang berubah menjadi tanduk emas, Lofeng mampu mengalahkan Buluwo. Tetapi Babata menyampaikan kepada Lofeng kalau para pasukan keluarga Nolasan lainnya akan segera datang ke bumi dengan mereka yang akan membawa dua kapal armada besar mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Hal gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Soul Star episode 98. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pesawat dari keluarga Nolashan yang kini telah memulai perjalanan mereka untuk pergi ke planet bumi, atau lebih tepatnya mereka sekarang telah berada di tengah perjalanan. Di dalam pesawat dari armada keluarga Nolashan itu dipimpin oleh salah satu dari keluarga Nolashan yang bernama Pula. Bawahan Pula menyampaikan kalau Buluwo masih belum bisa dihubungi setelah Buluwo kemarin sampai di bumi. Berpindah dengan kasih Lofeng sekarang, Babata, Lofeng, pemimpin Hong dan juga Lesen bersiap-siap untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Lofeng bertanya kepada Babata apakah Babata telah berhasil merantas pesawat milik Buluwo. Babata menjawab kalau dirinya sekarang masih mencoba untuk merantas pesawat tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Babata telah berhasil merantas pesawat Nolashan. Babata juga mendapatkan data-data dari keluarga Nolashan yang terbilang cukup lengkap. Babata menjelaskan kalau keluarga Nolashan ini berdiri setelah 81.000 tahun sebelumnya, didirikan oleh seseorang bernama Nolashan yang berada di level alam semesta. Yang sekarang dirinya berada di tingkatan 9 dari level alam semesta, ataupun penguasa sektor ataupun universe istilahnya. Nolashan merupakan orang yang telah membentuk klan Nolashan ini. Ia menggunakan namanya sebagai nama belakang dari klan Nolashan mereka. Dan keluarga Nolashan memiliki 6 keluarga lainnya yang juga berada di level alam semesta. Dari 6 keluarga tersebut ada 2 orang yang menjadi ketua kedua dan juga ketua ketiga. Dan untuk Buluwo kemarin merupakan orang yang memiliki peranan penting di keluarga Nolashan karena ia bisa menjadi pewaris dari keluarga Nolashan. Dengan dihitung adanya Nolashan, maka ada 7 dari keluarga Nolashan yang berada di ranah alam semesta. Babata menjelaskan kalau Nolashan ini merupakan salah satu orang jenius di alam semesta karena setelah dirinya berada di ranah alam semesta, ia langsung membuat pasukannya sendiri yang total dari pasukannya sampai 8.000 orang. Dan 8.000 orang tersebut berada di tingkatan dari bintang tingkatan ke-9. 80.000 pasukan itu disebut dengan pasukan Nolan. Lofeng bertanya kepada Babata bagaimana dengan para pasukan armada yang akan segera datang ke bumi. Babata menjelaskan kalau pasukan keluarga Nolashan yang akan datang ke bumi memiliki 2 pesawat armada kapal besar, 30 pasukan bintang Nolan, dan dipimpin oleh tuan muda keluarga Nolashan yang bernama Pula.
Lesen yang mendengar itu pun sangat khawatir karena sekarang mereka ketinggalan sangat jauh. Dengan menggunakan teknik pembakaran jiwa mereka, belum tentu mereka bisa mengalahkan para pasukan keluarga Nolashian tersebut. Sedangkan di armada pasukan keluarga Nolashian sekarang terlihat ada pasukan Nolan yang bernama Torewu. Merasa kesal kepada Buluo karena Buluo masih belum merespon panggilan mereka. Pura menjawab jika hal tersebut bukanlah masalah besar, karena sebentar lagi dalam waktu 3 bulan mereka akan sampai di planet bumi, dan mereka perlu memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta di bumi. Untuk masalah dari Buluo, mereka bisa mengurusinya nanti. Lofeng sekarang sedang mencoba untuk membuat rencana setelah mendapatkan data-data dari Babata. Dari data yang telah Lofeng dapatkan, jika pasukan Nolan akan datang dengan total 38 pasukan Nolan Elite. Pasukan ranah bintang tingkatan 1 ada total 1000 orang, sedangkan untuk Star Travel ada 10.000 orang. Sedangkan pasukan Lofeng sekarang totalnya kalah jauh, ada 16 level bintang dan juga 1000 level Star Travel. Jika pihak bumi memaksa untuk melakukan pertempuran, maka mereka akan kalah telak. Lofeng menjawab jika hal tersebut memang benar, tetapi mereka tidak memiliki pilihan lain untuk melawan, karena jika mereka tidak melawan, maka mereka akan dijadikan budak oleh para keluarga Nolashian. Mereka sekarang hanya bisa melawan untuk melindungi bumi, karena status dari planet bumi yang tidak memiliki tuan, jadinya bumi tidak memiliki backingan yang kuat untuk bisa melindungi dirinya sendiri ataupun mendapatkan pelindungan. 当我们非战不可 Lofeng memikirkan cara dan ia memiliki ide, yang dimana mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin bumi dan mendapatkan perlindungan dari naga hitam. Babata mengerti maksud Lofeng, yang dimana mereka akan menggunakan uang dari Tuan Huyanbo untuk membeli planet bumi dari Kekaisaran Naga Hitam. Sebenarnya di sini yang lebih tepatnya itu mendaftarkan diri, karena bumi sendiri tidak memiliki siapapun. Tetapi mungkin istilahnya di sini adalah membeli perlindungan dari naga hitam, yang memang bahasanya di sini memang ribet dengan kata membeli, yang seharusnya bagi Mimin cocoknya itu membeli perlindungan ataupun mendaftarkan diri lah ya. Lysen dan juga pemimpin Hong masih belum mengerti perkataan mereka. Babata pun menjelaskan kepada mereka berdua kalau mereka akan menggunakan kekuasaan dari Kekaisaran Naga Hitam untuk melindungi planet bumi, karena kekuasaan dari Kaisar Naga Hitam sendiri sangatlah besar jika dibandingkan dengan keluarga Nolashian, maka mereka hanya seekor semut saja. Tetapi di sini mereka kemungkinan akan membutuhkan uang senilai 300 juta. Lysen merasa kebingungan dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Babata memberitahu kalau mereka bisa mendapatkannya dalam waktu yang singkat jika Lofeng bisa berada di ranah bintang dan mengambil tampungan dari Tuan Huyanbo. Masalahnya sekarang Lofeng masih berada di ranah Star Travel tingkatan ke-6. Lofeng tidak bisa menggunakan tubuh tanduk emasnya untuk bisa membuka rekening bank Tuan Huyanbo. Harus menggunakan tubuh manusianya untuk bisa membuka tabungan tersebut, yang ranahnya harus berada di tingkatan bintang. Lofeng sekarang bersemangat untuk bisa mencapai ranah bintang dalam waktu 3 bulan. Lysen dan juga pemimpin Hong akan mendukung Lofeng untuk bisa mencapai ranah bintang dalam waktu tersebut. Pada keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Lofeng, pemimpin Hong, dan juga Lysen menggunakan pesawat X-81-nya untuk melakukan perjalanan ke alam semesta. Dengan Lofeng juga yang membawa pesawat milik Buluo sebelumnya. Lofeng meminta kepada Babata untuk mencari planet terdekat di bumi yang memiliki tabungan alam semesta, karena mereka akan menggunakan planet itu sebagai tempat pengambilan uang dari Tuan Huyanbo. Serta mereka akan menggunakan planet itu sebagai tempat latihan mereka, agar nanti Lofeng setelah mencapai terobosan bintang, dirinya bisa langsung mengambil tabungan dari Tuan Huyanbo. Babata mencarikan planet tersebut, dan di sini Babata telah menemukan planetnya yang bernama Bian. Untuk versi novelnya sendiri, namanya itu adalah Jetstar. Di tengah perjalanan, pemimpin Hong sedikit merasa khawatir. Walaupun di sini mereka telah mengetahui kedatangan dari keluarga Nolashian dalam waktu 3 bulan, tetapi mereka tidak memiliki waktu yang sangat pasti kapan mereka akan sampai di bumi. Pemimpin Hong khawatir jika keluarga Nolashian tiba di bumi sebelum Lofeng berada di ranah bintang.
Lova menjawab kalau dirinya juga telah memikirkan hal ini, yang dimana selama dirinya berlatih, Lova akan mendirikan markas perlindungan untuk umat manusia yang disebut dengan basis pertahanan hidup. Babata telah memiliki berbagai pilihan untuk bisa dipilih oleh Lova mengenai basis pertahanan hidup yang mereka mau. Babata telah memilih beberapa tingkatan level dari tingkatan A, B, dan C. Pemimpin Hong berpendapat kalau mereka sekarang membutuhkan markas tingkatan C karena pasukan keluarga Nolashan yang akan tiba di planet bumi memiliki jumlah yang cukup banyak dan rata-rata mereka berada di tingkatan bintang. Lova menjawab kalau mereka kemungkinan sekarang tidak akan sanggup untuk membeli markas tingkatan C tersebut karena tabungan Lova sekarang hanya tersisa 1,7 miliar dari sisa penjualan senjata Cakram Arc sebelumnya. Jadinya satu-satunya cara untuk mereka bisa membeli basis pertahanan hidup sekarang adalah menjual salah satu aset milik Lova sekarang, yaitu pesawat X-81 miliknya. 你现有的资产中能拿，我还是打算变卖资产来筹款，至少需要C级的生存基地。到时候宇宙穿梭，我们就。Babata menyimpulkan jika mereka menjual pesawat X-81 ini, mereka kemungkinan akan mendapatkan harta 12 miliar dan mereka bisa menggunakan pesawat Buluo sebelumnya sebagai pesawat sementara mereka untuk menelusuri alam semesta. Tetapi jika pesawat Buluo ini dibandingkan dengan pesawat X-81, maka pesawat X-81 akan berada di atasnya. Tetapi jika mereka menjual pesawat Buluo, mereka hanya mendapatkan 800 juta saja. Uang itu tidak akan cukup untuk membeli basis pertahanan hidup. Lo Feng setuju dengan Babata untuk menjual pesawat X-81-nya. Ia akan meminta bantuan kepada Gao Shen untuk mencari pembeli pesawat X-81 yang memiliki harga yang lebih tinggi. Lo Feng sudah mengetahui jika Gao Shen merupakan anggota dari komunitas penyintas pesawat. Artinya Gao Shen bisa mencarikan pembeli yang layak untuk mereka. Lo Feng pun dengan segera menghubungi Gao Shen. Sedangkan untuk para pasukan keluarga Nolashan sekarang, pesawat mereka sekarang telah melewati area gelap, yaitu sisi gelap dari alam semesta, yang merupakan jalan pintas menuju ke planet bumi. Tengah perjalanan Lo Feng sekarang menuju ke planet Bian, Lo Feng juga melakukan latihan bersama pemimpin Hong dan juga Lei Shen di dalam tempat pelatihan dari planet Yunmo yang sebelumnya juga pernah Lo Feng gunakan untuk berlatih bertarung melawan anggota dari planet Yunmo. Pelatihan tersebut dengan melakukan pertarungan antara pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang bekerja sama melawan Lo Feng. Walaupun ini latihan, tetapi pemimpin Hong dan juga Lei Shen bertarung dengan sangat serius. Karena juga setiap kali mereka mati di tempat pelatihan ini, maka mereka akan bisa hidup kembali. Jadinya tidak masalah mereka mengeluarkan kekuatan maksimal mereka. Di sini Lo Feng juga sampai membuka formasi pedang ikan dari bentuk kedua senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Pemimpin Hong juga mulai bertarung dengan serius dengan dirinya yang menggunakan kekuatan domain hitamnya, serta menggunakan rotan Raving Cloud untuk menghentikan senjata pedang ikan milik Lo Feng. Di tengah pertarungan itu, Lei Shen dan juga pemimpin Hong berhasil membuat Lo Feng terpojokan, dan di tengah terpojoknya tersebut, Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emasnya untuk menghentikan mereka, dan kekuatan tanduk emas Lo Feng bisa membuat mereka berdua pun mundur. Dan di sini Lo Feng memenangkan pertarungannya. Pemimpin Hong memberitahu kalau Lo Feng sekarang memiliki kelemahan pada kekuatan mentalnya, yang sekarang kekuatan mentalnya begitu lemah. Lo Feng menjawab kalau memang dirinya sekarang merasa tertekan karena kedatangan dari keluarga Nolashan yang akan segera tiba di bumi. Mendengar hal itu pun, pemimpin Hong akan membantu Lo Feng dengan memberikan teknik rahasia dari pemimpin Hong yang berasal dari teknik Hansia. Teknik ini bisa membantu Lo Feng berpikir lebih jernih dan juga membuat Lo Feng bisa lebih tenang. Dan teknik ini juga merupakan alasan kenapa dirinya dan juga Lei Shen bisa menguasai teknik domain, karena ketenangan tersebutlah yang membuat mereka menguasai kekuatan domain. Lei Shen membenarkan perkataan dari pemimpin Hong,
Dirinya bisa menguasai teknik domain karena pemberian teknik Hansia dari pemimpin Hong. Lo Feng yang mendengar itu pun berterima kasih kepada mereka berdua dan dirinya akan menerima pembelajaran ini. Tidak lama kemudian sistem pesawat memberitahu kepada mereka kalau mereka sekarang telah tiba di planet Bian. Babata memberitahu kepada mereka kalau dirinya juga telah berkomunikasi dengan sang calon pembeli dari pesawat X-81 yang katanya dalam waktu beberapa hari dirinya akan datang menemui mereka untuk melakukan pembelian. Lalu mereka pun melakukan pendaratan ke planet Bian. Setelah beberapa hari berlalu, pembelian dari pesawat X-81 pun telah berhasil. Sekarang Lo Feng telah mendapatkan 12 miliar dari penjualan pesawat X-81. Lalu mereka pun dengan segera melakukan pembelian ulang untuk markas basis pertahanan hidup bagi umat manusia di bumi. Sedangkan untuk pesawat dari keluarga Nolashan sekarang, mereka sudah hampir sampai ke bumi. Ketibaan mereka di planet bumi akan datang jauh lebih cepat daripada dugaan mereka sebelumnya. Sekarang pun tersisa 64 hari sebelum pesawat planet Nolashan tiba di planet bumi. Untuk basis pertahanan hidup yang sebelumnya Lo Feng beli sekarang telah dibangun di bumi juga. Dengan sekarang sudah ada 6 basis pertahanan hidup yang telah terbangun. Lalu hari-hari pun telah berlalu dengan cepat, sedangkan Lo Feng sekarang masih berada di dalam latihannya bersama pemimpin Hong dan juga Lei Sun. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Swellstar episode 98 pun bersambung. Sangat disayangkan ternyata tidak ada hal yang cukup mengejutkan pada episode kali ini. Sifatnya cukup datar dibandingkan dengan episode sebelumnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Karena di episode ini juga ada sedikitnya pertarungan dengan pemimpin Hong Lei Sun melawan Lo Feng. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Pada preview ini kita diperlihatkan dari pasukan keluarga Nolashan yang tiba di planet bumi. Lalu diperlihatkan para umat manusia yang panik melihat kedatangan pasukan keluarga Nolashan. Sedangkan untuk Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Lei Sun, mereka masih melakukan latihan untuk terobosannya Lo Feng. Tetapi hanya itu saja preview yang ditampilkan. Dan untuk spoilernya sendiri sudah Mimin upload sebelumnya di hari Senin kemarin. Jadi kalian sekarang bisa langsung tonton pada channel ini. Mimin taruh linknya di kolom komentar. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!